Oke guys, kita lanjut lagi ke game yang kedua antara Bigetron Alpha melawan RR Kisena. Dimana di game pertama tadi Bigetron menang dengan cukup mudah ya guys ya, yang dikomandoi mantan timnya dulu yaitu RRQ. Langsung aja kita tonton di game yang kedua guys, let's go. Dan di sini kita lihat RRQ Kisena memakai Joy Glue Kadita. Sementara dari Bigetron itu ada ini dia dari RR Kisena, Blue Kadita, Beatrix, Ruby dan Joy. Sementara dari Bigetron Alpha itu ada Parsha, ada Fanny, Super Ken memakai Fanny. Terus siapa lagi tadi ya? Lupa lagi ya guys. Ibarat kata juga guys, Finn ini kan juga bekas dari Bigetron guys. Ibarat berkata lagi kan jadinya. Jadi iba dia pulang kampung gitu ya. Pulang ke tim lamanya. Balik ke rumahnya juga ya. Setelah berkelana cukup lama di RRQ, RRQ Hoshi. Balik lagi deh ke Bigetron. Oke, langsung aja kita lihat ini ternyata untuk Fanny-nya dikawal 3 pemain. Ya tiga pemain gitu nih. Ada Super Ken-nya kan. Tadi satu lagi, dua lagi Romernya, Finn-nya. Oke, Franco sama Saken tadi ngebantu Harith nih. Ini dia tim yang dipakai oleh Bigetron Alpha. Fredrin, Franco, Fanny, Harith dan Parsha. Flicker. Kena. Waduh. Waduh, duh, 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 sakitnya. Waduh, duh, duh, terpaksa pakai purify terlebih dahulu. Sama sama. Ya purify. Dipakai skill 2 dibentokin ke dinding ya guys ya. Biar nggak ambil sama glue. Udah ulti tarik, oh belum ada skill 2, masih level 2. Rosuha melihat adanya Rosuha di arah jungle di rawat pemain sakit, dapat oke hampir. Udah ada informasi dengan adanya kabel dari seorang super ken yang lewat begitu saja, dan dia akan full damage sampai dia pakai assassin hydra. Itu full damage banget dia pasti, karena dua badannya udah ada di tongkel. Combo wombo sama Parsha. Waduh. Cukup bonyok juga dulunya. Aduh, ternyata Fanny-nya lagi blue buff purple. Oke. Kayaknya nggak ada burung ferinya, mati otomatis. Ini awal yang baik untuk RR Kisena terhadap Bigetron Alpha. Fanny-nya ngambil orange buff. Mau tarik kah? Petri. Nggak ada yang ngambil Bulbasaur ini, lihat lihat. Favorit. Ada cemilan, ada minuman segar. Oke. Oke. Ketahuan sakennya. Kok kontrolnya sih cukup ini ya, cukup bagus, ada Ruby. Nah tarik, no body hand. Waduh. Mantep, super fin. Fanny-nya kena. Nah, ini replay-nya guys. Pas banget ini kena ulti. Itu namanya dipercaya. Enggak ada yang lihat.
kena ke ultinya Fanny-nya ke monster jungle. Harus dijaga lagi Fanny-nya. Halo, tanpa blue buff, purple buff, akan sulit banget Bigetron. Skor 2-1 di menit 4. Keagresifan Fanny belum cukup terlihat ya di game ini. Sampai jam menit 4 setengah menit ini. Biasanya sudah bantai-bantai Fanny. Oke. Wow, baru ayah bilang ternyata kamera di bawah yang ngeliatin dari minimap. Wah, ini kayaknya mati nih detik. Mati bener. Dikejar. Tambah dia sendiri. Langsung HN Ray dari Emblem Fanny-nya aktif ya. Langsung sakit udah. Dan otomatis ancur turret bawah. Ini kalau nggak dapet Eric Sena rugi banget ini. Sap! Dapat joinnya, tapi masih untung. Masih trading yang cukup baik ya. Joy, mundur Joy. Nah, flicker. Datang Fanny-nya. Wah, Fanny-nya nggak ada itu. Nggak ada mana. Fokus objektif Fanny-nya. Mundur Sorizo, itu bertiga akan datang. Udah menyerah aja lagi nih. Berempat lagi. Empat, lima. Lima di atas. Tarik. Kena ulti. Aduh, kena. Hampir mati itu. Kena itunya. Ketarik lagi sama Finn-nya. Iron Hook-nya. Wangi, lagi wangi. Tadi Kufra-nya wangi. Sekarang apanya? Franco-nya wangi. Harusnya sudah beli bulu atau Feather of Heaven ya guys ya. Jadi lebih cepat lagi movement speed-nya, attack speed-nya. Malah deket nggak kena, Finn. Pakai Purify. Masih selamat King-nya, KYY. Skornya 4-3, masih unggul. RR Visena ya. Ditungguin 4-5. Mati. Melima dia di mid ternyata. Ditungguin. Oke, Fanny-nya objektif ke bawah. Nungguin Joy-nya. Lewat gak Joy-nya? Objektif karakter Fanny-nya terlihat di minimap. Ada Karita. Kayaknya ngesen sepatunya akhirnya. Awas. Oke aja Joy-nya. Untuk ngekliminya. Coba kita lihat guys. Joy-nya 4100. Dia beli glowing one. Setara Fanny-nya udah 5100. Ada heptasis sama Malefic Roar pistol. Ambil buku kurang di sini aja. Udah. Nanti tanya ya. Oke, jenis one udah dibeli sama Joy. Yang main sepeda? Yang main sepeda siapa? Yang main sepeda tadi bosnya? Enjoy kan? Cukup banget belajarnya. Belum ya. Soalnya, maaf ya guys ya. Kalau Kenzo besok dia mau ujian. Itu ujian kenaikan kelas juga. Pengen belajar. Tapi dia bilang udah belajar. Dan ini kita ya. Abis kita selesai ini. Ayah kalau menang. Mudah cepat menang sih Bigetron. Biar ayah bisa tanya jawab ke Kenzo ya guys ya. Oke, Fanny-nya datang. Oke. Iya. Sendirian, ada. Sendirian.
Aninya coba ngambil blue buff dulu ya. Papa buff dulu. Sap, kasrop. Ternyata kasropnya nggak ada ultinya. Hampir mati, tapi tetap selamat. Tapi skornya kecil ya ternyata. Di game kedua ini, Eric Sena cukup memberikan perlawanan kepada Bigetron Alpha. 65. Iya, 65. Gold beda 3.000. Fanny-nya, sepertinya juga sampai sejauh ini masih kurang performanya, guys. Masih 101. Nggak seperti yang biasa kita lihat, dia ngebantai-bantai, guys. Super Ken sama Super Finn, bekas VN Finn RRQ dulu, oke? Aduh, ganti nama dia kayaknya, karena pindah. Oke, Sakennya nge-kill Joy, nge-kill Hypernya, jadi aman untuk Lord, ya guys ya. Oke, Lord didapat, harusnya dengan free. Sangkanya tadi Sunset, mereka-reka. Bukan, Sunset Pony. Oke, Fanny-nya berdiam di situ, nggak lihat siapa yang apa. Enak sih, kaditan. Ketarik. Oh, nggak di ulti. Ultinya nggak ada ternyata. Terpaksa ulti malah glue-nya. Fanny yang ngambil purple lagi. RRQ apa? Sena. RRQ yang MDL. MDL. Oh. Ini MDL melawan MPL ya, ga? Nanti ya? Ini ke kejuaraan. Siapa yang lolos ya ketemu lah. Katanya kita lolos-lolos ketemu. Ini bagus-bagus juga, guys. Nanti ada EVOS Legend juga. Kita lihat performance EVOS Legend ya. Gimana setelah hasil buruk, ya hasil buruk kemarin di SEA Games trionya. Siapa namanya itu? Psychot, Dream, sama Bans. Apakah masih terpengaruh dari SEA Games kemarin atau sudah move on? Bisa bisa apa istilahnya, EVOS-nya bisa bawa timnya lebih baik lagi ya. Kita gak tahu. Karena dia nanti EVOS juga akan bertanding di MSG kan. Semoga aja sih. Jadi RRQ ada. Gimana? Ada. RRQ yang paling tahu deh dia. Kalau salah ada deh. Kalau ada lawan apa? PTR. Iya, bagus. Ini kan juga bagus ini jatuhnya kan. Walaupun gak RRQ Hoshi beneran kan sama juga RRQ. Finnya kan ketemu mantan timnya. Sama aja. Nih. Ketemu ntar sama tim-timnya. Iya. Oke. 6 sama ya guys ya. Jumlah kill yang cukup sedikit, tapi kita lihat turret dari Bigetron Alpha belum ada jebol sama sekali. Satu pun. Iya. Sakit. Kadita mati tuh. Hampir mati tuh kaditanya. Lihat Fanny-nya di bawah, guys. Mau split push, guys. Fanny-nya hampir aja tuh. Hampir nge-backdoor dia. Hampir minus 1 map. RRQ sana. Hampir. Fanny datang. Tapi kalau rame jadi enggak itu high end range kan. Ambil purple lagi. Masih 67. Skor yang cukup alot untuk jumlah kill. 30 tadi. Jadi penetration tentunya akan semakin lebih sakit dari seorang Muggles. Kalau ini juga bawa ke arah weapon master card di sini. Antara bikin Rafa mereka sepertinya butuh Lord, mereka tahu. Potensi dari Arkisana untuk kembali keadaan ini masih ada. Cuma 13. Jadi Lord akan menjadi satu pancingan. Lord ke 2. Apakah mereka mampu untuk melakukan end cepat mungkin. Namun damage dari sakit ini juga udah mulai berasa ke arah pemain-pemain dari Arkisana seperti John dan mungkin Bubai nantinya. Apakah? Lebih ke arah sakit sih yang bersinar kali ini. Iya. Karena Super Ken mungkin udah ya kayak ngomong bilang bisa split push, objektif. Bisa split push nih kayaknya nih. Harus balik sih, ada kelihatan bau-bau busuknya. Recall terpaksa. Terdorong tandanya akan ada free ward. Kenapa aku bilang free ward? Karena akan ada satu orang pulang dari arah Kisena. Dan kemungkinan team fight mereka tidak akan... Oke, glue-nya yang turun. Dengan 5 pemain dari Bigetron
apa, mungkin lawan 2 atau 3 di sana itu kayaknya nggak adil banget, dan bahkan mereka bisa di one strike boost kalau menurut aku. Jadi hati-hati nih. Relakan saja Lord ini di tangan Bigetron Alpha. Oke, konsil Franco-nya mencari. Oke. Langsung sakit. Sorizonya. Fanny datang. Enggak dapat sama sekali. Waduh, rugi. Bahaya ini, bahaya. Fanny-nya. Lihat Fanny-nya, guys. Fanny-nya di bawah, guys. Split push, guys, Fanny-nya. Fanny-nya split push di bawah. Hei, kameramen di bawah. Aduh. Nggak dilihat. Terlambat, guys. Aduh. Ah, mati. Kayaknya mati. Sementara, lagi-lagi Muggles yang harus mulai diprioritaskan kali Super Cat. Awas. Terlihat harusnya oleh seorang Muggles kayaknya bakal coba dinipir, tapi damage-nya tidak akan cukup. Harus balik, nggak bisa. Sakit. Damage-nya sakit sekali membuat Ken langsung mundur. Aral Kusena membalikkan keadaan dari fakta yang seharusnya terjadi. Kusena menolak untuk kalah ya. Apakah ada yang hancur turret dari Bigetron? Dari lot yang kedua ini? Oh, high ground cukup banget ini parsianya. Dan terhilangnya satu pemain dari Bigetron Alpha, mereka harus menahan terlebih dahulu, merelakan Lord yang berhasil diambil. Paninya split push di bawah. Harus mundur satu. Fanny versus Joy, Fanny versus Joy. Maaf tolong, Fanny versus Joy. Karena kena by one, guys. Kena by one. Harus mundur. Aktif Andre-nya. Oke, ada 10.500. Double item damage physical. Heptasis, Malefic Roar, BOD, Fury Hammer, penetrasi lagi, nambah. Kadita juga udah lumayan. Jenis One sama mati. Tempat ulti. Mantep. Mitnya hancur dong. Enggak, masih bisa selamat. Ini makin late game sih, harusnya RX Sena kuat ya. Joy-nya. Kabur sakitnya dengan ulti. Mundur. Flicker. Masih bisa, selamat. Tapi mortalnya pecah. Battery-nya kena ketanpa. Ketahuan, kelihatan guys. Kelihatan pas lagi dia kabur, pas ke rumputnya. Ada Patrick, dia balik lagi. Super Ken-nya. Wah, bahaya nih guys, bahaya. Mati. Kacrot langsung. Langsung beli Counter Strike. Sakennya langsung ulti. Unstoppable. Double kill. Baru terakhir-terakhirnya. Ken baru menggila ya guys ya. Tadi di awal-awal sampai mid agak kurang. Mid ke late game menggila ternyata Fanny. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa bantu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Karena like itu gratis ya guys. Oke guys, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.